Pelajar dan guru di Jepun kerumun lindu pelajar musim pensan ketika bersukan. Sebut sahaja mengenai negara matahari terbit, Jepun sememangnya terkenal dengan adat dan budi bahasa yang tinggi dalam kalangan rakyat mereka. Oleh itu, tidak hairan mengapa negara itu dapat berkembang pesat dalam tempoh masa yang sangat singkat. Kebiasaannya rakyat tempatan seringkali menundukkan sedikit kepala mereka sebagai tanda hormat atau memohon maaf. Adab dan sikap yang diterapkan oleh rakyat Jepun sememangnya tidak dapat disangka lagi. Baru-baru ini tular di media sosial berhubung seorang pelajar Muslim secara tiba-tiba pensan sewaktu aktiviti sukan di sebuah sekolah di negara berkenaan. Apa yang mencuri tumpuan ramai adalah guru-guru dan para pelajar lain secara berkerumun melindungi gadis beragama Islam itu sejuru dia tidak sedarkan diri. Hal ini kerana sewaktu kejadian, sebahagian tudung pelajar berkenaan dibuka sewaktu diberikan bantuan kecemasan. Video tersebut telah dimuat turun di saluran YouTube oleh akaun keluarga Jepun Indonesia pada 15 Jun lalu. Difahamkan gadis tersebut merupakan pelajar bernama Ria. Menurut tamu, Ria merupakan satu-satunya pelajar yang bertudung dalam kalangan pelajar lain di sekolah rendah berkenaan dan berasal dari Lombok, Indonesia. Sementara itu, bapa Ria turut menyatakan kebimbangan selepas Ria dilaporkan pensan. Ria tiba-tiba pensan, saya tahu itu. Saya buntut apabila mendapati anak saya pensan, apatah lagi. Saya tidak dapat memberikan bantuan akibat keterbatasan peraturan sekolah. Penjaga yang hadir tidak dibenarkan berinteraksi dengan pelajar, jelasnya. Walau bagaimanapun, dia tetap bersyukur kerana rakan-rakan dan guru anaknya itu segera menutupinya ketika tudungnya ditanggalkan untuk pertolongan cemas. Mereka adalah kawan Ria dan gurunya segera membentuk satu bulatan bagi menutupi Ria yang diberi pertolongan cemas apabila tudungnya ditanggalkan. Sementara itu, guru lelaki itu dengan ringkas memberitahu juru kamera supaya tidak mengambil gambar atau video, katanya. Tambah lagi, dia tidak dapat menahan sebab ekoran sikap guru dan rakan-rakannya yang bertoleransi walaupun berlainan agama. Saya risaukan Riau, saya terkejut dan terharu hingga tidak dapat menahan air mata kerana guru dan pelajar sangat memahami dan bertolak ansur dengan Muslimah yang memakai tudung, katanya lagi.